Tifa, anggap ini saku kiri gagal sudah mendapatkan 7 unit motor sekaligus senilai 131.437.000 rupiah. Wadidaw, 7 motor! Tifa, ini timnya temanya apa sih sebenarnya? Iya. Sly. Yeah, Sly. Oh, anak sekarang tuh istilah Sly. Harus okay. Tetap Sly. Iya, yeah, iya. Yeah. Tetap Sly, ya. Padahal baju aku temanya Roma Irama, tapi tetap Sly. Oh iya, Roma Irama kalau manggung ada jubahnya yeah, memang. Iya, iya, iya. Tifa dari mana, Tifa? Dari tadi. Hey. Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Siap untuk main, Tifa? Siap dong. Mudah-mudahan dapat hadiah terbaik, ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta pertama kita, Tifa. Oke, kalau begitu nggak perlu menunggu lama, langsung kita main dengan Tifa peserta pertama. Silakan dibawa masuk. Oke, mari kita main sama Tifa. Suka French fries nggak? Suka dong. Suka ya. Anak milenial apalagi cewek Sly. Cewek Sly. Tahu saya Sly sih, tapi oke lah. Saya punya 3 box, warnanya beda-beda, ada biru, merah, dan hijau. Di depannya ada gambar kentang. Secara ukuran juga beda. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Pilih satu, mau yang mana? Karena aku. Karena aku suka yang. Suka yang apa? Karena aku suka yang gede-gede, jadi aku pilih yang hijau. Hijau. Berarti yang kecil dan sedang ditolak. Iya. Yakin? Ya Allah. Yakin? Deal? Deal! Deal! Yang dipilih adalah yang paling besar, warna hijau ya. Berarti 2 lainnya kali ini ditolak. Kita buka salah satu yang ditolak. Dimulai dari warna merah. Isinya ada 3, 2, 1. Tifa gak dipilih, gagal sudah mendapatkan logam mulia 25 gram plus 50 gram. Totalnya 75 gram senilai 71.242.000 rupiah. Ada logam mulia, ada 2 keping. Yang satu 50 gram, yang satu 25 gram. Totalnya berapa tadi Pak Eko? 71.242.000 rupiah. 71 juta. Sementara pilihannya sisa 2. Mau tetap yang besar atau justru yang kecil? Tifa, 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 Tifa. Gimana? Gimana ya? Karena aku juga beragam muslim dan juga insya Allah karena Rasulullah suka warna hijau, aku tetap hijau. Hijau. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Lagi-lagi tetap dengan pilihan pertama ya. Sekarang kita buka yang biru. Isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai satu. Tirai satu. Oke. Mau box hijau atau pindah ke tirai satu? Tirai. Pindah. Gak apa-apa. Yakin? Insya Allah yakin. Deal? Deal. Deal! Oke. Okay. Dari box, pindah ke tirai satu. Sekarang, saya mau tanya. Mau tetap tirai satu? Atau, saya punya sesuatu di saku kanan saya atau saku kiri saya? Saku aja lah. Saku. Oke, mau kanan atau kiri?
Yakin? Tirainya nggak jadi? Deal? Tirai aja deh. Balik lagi ke tirai. Boleh. Tirai aja. Tirai. Deal? Deal? Deal. Oke. Okay. Pilihannya tetap ke tirai satu. Meskipun tadi sempat mempertimbangkan salah satu saku saya, ya. Oke. Biar nggak penasaran, kita lihat sekarang. Karena pilihan kamu jatuh ke tirai, kita keluarkan yang di saku kiri. Oke? Okay? Isinya adalah 3, 2, jangan kaget. 1. Tiba, nggak pilih saku kiri, gagal sudah mendapatkan 7 unit motor sekaligus senilai 131 juta. Ada 7 motor jenis ini, kalau di total berapa? 131.537.000 rupiah. Wow. Silakan keluar. Oke, konsentrasi Tifa. Sudah ada 2 hadiah besar yang ketolak ya. Yang tadi 70 jutaan, yang barusan 130 jutaan. Sementara pilihannya, sisa tirai, box hijau, dan saku kanan. Mau tetap tirai atau pindah lagi? Gimana Tifa? Saku. Saku. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Dari tirai kali ini melompat ke saku kanan saya ya. Berarti tirainya ditolak, box hijau pun juga demikian. Kita buka salah satu. Tirai satu kita buka. Isinya adalah 3, 2, satu. Tifa gak pilih tirai satu, gagal sudah mendapatkan 3 buah koper senilai 13.297.000 rupiah. Wadidaw! Ternyata di dalam tirai satu ada hadiah 3 buah koper. Jadi kalau di total 13 jutaan ya. Gak apa-apa. Soalnya saya gak suka traveling. Oh gitu. Oke. Jadi ada untungnya lompat dari tirai satu ke pilihan yang Alhamdulillah, baru. Alhamdulillah, walaupun nolak motor 7. Iya. Sekarang pilihannya sisa 2. Mau tetap saku, mau pindah ke box, atau 3 koper itu silakan bawa pulang. 13 juta. Saku. Saku. 3 koper nggak mau? Nggak. Yakin? Yakin, karena gimana ya? Karena itu cuma 3, sedangkan anggota cewek selai saya 8. Ya nggak, cewek selai. Nggak bisa dibagi-bagi, jangan. Kita harus adil. Oke. Okay. Kopernya 3, ceweknya 8. Ya, makanya nggak bisa. Kecuali motor 7, bisa. Kan tadi dilewatkan. Satunya bonceng. Okay. Kan tadi kamu bilang nggak suka traveling. Siapa tahu kalau punya koper jadi ada niat untuk traveling next time gitu. Nggak. Kalau nggak, saya tambahin ongkos travelingnya. Buat beli tiket, saya kasih 2 juta. Jadi totalnya 15 juta. Gak mau. Emang gak kepengen jalan-jalan gitu kemana? Enggak, Kak. Kalau 2 juta kurang. Kan kita berlapan. Kan tergantung tujuannya. Ya. Kita kamu kan ada planning gak dalam waktu dekat mau kemana? Ada. Kemana liburan? Umroh. Kan 2 juta itu mah cuma sampai Bandara Soekarno-Hatta. Oh, iya juga ya. Bener juga. Ya udah, saya tambahin 1 juta lah. Jadi totalnya 16 juta. Enggak. Enggak. Tuh ada yang bilang ambil. Saku. Saku aja. Saku aja. Yakin? Oke. Gimana kalau saya tambahin 2 juta lagi? Jadi totalnya 18. Mau tetap saku boleh, mau ambil ini boleh. Saya rasa 5 juta bisa lah ya bagi-bagi.
Gak apa-apa ya. Insya Allah ambil aja lah. Gak apa-apa kopernya 3 buat berlapan ya. Yakin? Insya Allah yakin. Deal? Deal. Deal!